tahun pengajar, 1 tahun guru semangat, kemampuan jawaban dan dalam foto, penyelesaian kekuatan Tuhan, korban, saya terkati, saya tertulis, dan Besi Nagari dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tulungagung yang ke-817. Mari kita ikuti sama-sama kesemuanya. Pada tahun 2022 ini hal yang sangat spesial dan sangat istimewa karena acara sudah berjalan dengan lancar setelah 2 tahun vakum karena pandemi hampir tidak ada kegiatan. Kita saksikan sama-sama Bapak Marioto Birowo, Bupati Tulungagung, sedang turun dari kereta kencana ini menuju ke pendopo, disambut oleh reog kendang. Konon kabarnya reog kendang ini telah dipatenkan sehingga tidak ada yang berani mengklaim lagi kesenian tradisional khas Tulungagung. Ini adalah para tamu undangan yang sedang menuju ke pendopo Kabupaten Tulungagung. Ini dia Miss Universe dari Switzerland yang datang ke Tulungagung pada hari ini. Jadi pemirsa, idola inspirasi seperti yang kita saksikan sama-sama, kesenian tradisional reog kendang asli Kabupaten Tulungagung ini sedang unjuk kebolehan di pendopo Kabupaten Tulungagung. Mari kita saksikan sama-sama. Inspiration Idol Audience, this is reog kendang, one of the traditional art in Indonesia.
Well, the Ibra is called Bersih Nagari, carved in the context of the 817th anniversary of Tulungagung Regency. Thank you.
di pendopo yang sebelumnya diarah dari kantor Bupati Tulungagung ke pendopo Kabupaten Tulungagung. Inilah rangkaian puncak di mana tumpeng menjadi salah satu simbol hari jadi Kabupaten Tulungagung. Semoga acara ke depan tahun-tahun mendatang bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya, sehingga warga masyarakat Tulungagung bisa menikmati hiburan sekaligus perayaan hari jadi Kabupaten Tulungagung. Berikutnya disusul oleh tamu undangan yang lainnya dari Satuan Kerja Pemkab Kabupaten Tulungagung. Ada juga anggota dewan dan para istri. Yang sedang kita saksikan bersama-sama ini, warga seputar Tulungagung, kota dan sekitarnya menyambut antusias mengingat pada tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dua tahun sebelumnya, jadi agak ramai begitu. Pemirsa, idola inspirasi seperti yang kita saksikan sama-sama, kesenian tradisional reog kendang asli Kabupaten Tulungagung ini sedang unjuk kebolehan di pendopo Kabupaten Tulungagung. Mari kita saksikan sama-sama. Inspiration idol audience, this is reog kendang, one of the traditional art in Indonesia. Well, the ivra is called Gersik Nagari, held in the context of the 817th anniversary of Tulungagung Regency. Yeah.
ingkang kabidayaken sang Tumpeng sedang memasuki pendopo yang sebelumnya diarak dari kantor Bupati Tulungagung ke pendopo Kabupaten Tulungagung. Inilah rangkaian puncak di mana tumpeng menjadi salah satu simbol hari jadi Kabupaten Tulungagung. Semoga acara ke depan tahun-tahun mendatang bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya, sehingga warga masyarakat Tulungagung bisa menikmati hiburan sekaligus perayaan hari jadi Kabupaten Tulungagung. Berikutnya disusul oleh tamu undangan yang lainnya dari Satuan Kerja Pemkab Kabupaten Tulungagung. Ada juga anggota dewan dan para istri. Thank you.
sedang kita saksikan bersama-sama. Ini warga seputar Tulungagung, kota dan sekitarnya menyambut antusias, mengingat pada tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dua tahun sebelumnya, jadi agak ramai itu. Pemirsa, idola inspirasi seperti yang kita saksikan sama-sama, kesenian tradisional reog kendang asli Kabupaten Tulungagung ini sedang unjuk kebolehan di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Mari kita saksikan sama-sama. Inspiration idol audience, this is reog kendang, one of the traditional art in Indonesia. Well, the ivra is called Bersih Nagari, carved in the context of the 817th anniversary of Tulungagung Regency. Thank you.
Bunasa telah menyinawi tugas kita, tertotot hancur. Keberian kamu nanti alam kita, jiwa Pancasila. Menolong cucan bundar keseluruh di Joko, awal kurang dengan satu detik pekawe. Rasanya susah potong bakya upas, kamu juga bisa kepiang deh. Tumpeng sedang memasuki pendopo yang sebelumnya diarah dari kantor Bupati Tulungagung ke pendopo Kabupaten Tulungagung. Inilah rangkaian puncak di mana tumpeng menjadi salah satu simbol hari jadi Kabupaten Tulungagung. Semoga acara ke depan tahun-tahun mendatang bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya, sehingga warga masyarakat Tulungagung bisa menikmati hiburan sekaligus perayaan hari jadi Kabupaten Tulungagung. Thank you.